tugas saya di Hong Kong sebagai surah rumah tangga. Bukan suri rumah tangga ya. Itu untuk isteri. Kita gelarkan gitulah sebenarnya. Walaupun tak ada dalam Dewan Kamus Bahasa dan Pustaka. Nama saya Rizwan bin Yusof. Berumur 49 tahun. Bekerja sebagai pegawai immigration. Asal Melaka. Kini menetap di Hong Kong. Buat sementara waktu. 19/6/2022. Saya terbang bersama keluarga sebab isteri saya dapat arahan bertugas di konsulat Malaysia di Hong Kong dan saya pun ikut serta sekali lah. Jadi saya pun ambil lah cuti tanpa gaji dengan anak-anak sekali. Saya bertugas di KLIA 1. Saya dah berkhidmat dalam immigration selama 29 tahun. Jadi apabila immigration ni ada peluang untuk berkhidmat di luar negara dan saya pun ambil cuti tanpa gaji untuk ikut sama-sama. Itu dia punya klaus yang boleh bawa family ke sana. Saya mencuburi bidang nyanyi ni sejak saya menyertai Jabatan Imigran Malaysia Johor Bahru pada 16/1/1995. Di situ di Johor Bahru ada satu band. Nama dia band Checkpoint. Berada di Hong Kong, sentiasa menyanyikan lagu irama-irama Malaysia dan baru-baru ini juga saya membuat persembahan di Hong Kong bersama Malaysia bersama dengan China 50 tahun. Dia bagi penghormatan untuk buat persembahan bawa lagu Malaysia. Sebab itu saya menyertai Keluar Mas sebab kita rakyat Malaysia sentiasa mencintai lagu-lagu Malaysia. Jadi menolong isteri ni yang bertugas dan kita ni biasalah suruh rumah tangga masak-masak, mengemas rumah dan sebagainya. Perjalanan tu sedikit demi sedikit, demi sedikit kita biasakan diri. Alhamdulillah setakat ni luluslah. Nak katakan puji tak puji saya pun tak tahu nak cakap. Yang selalu saya masak itulah dia, sup ayam, ayam masak kicap, ayam masak butter, ayam ajalah, berasaskan ayam aja. Sebab anak-anak ni yang suka makan ayam, itu yang bagi saya satu cabaran lah. Tapi untuk para-para suami, peringatan ya, sentiasalah sentiasa membantu isteri. Apabila berlaku macam ni, tak ada masalah. Okey, ini yang menariknya. Apabila kita di Hong Kong, ada promo di Astro Prima, Elon Musk. Ini aku nak join ni. Dah lama nak join, tak dapat-dapat. Ini peluang yang saya nak capai sebab umur pun dah layak. Jadi, why not ambil peluang ini? Jadi, saya terbang daripada Hong Kong, datang ke SACC Mall semata-mata untuk uji bakat Kilo Emas 2024. Dapat tak dapat, kita pasrah. Redo dan tawakal itu saja. Yang penting, effort kita tu, usaha kita. Apa yang saya boleh rangkumkan untuk Kilauan Emas 2024 Otai Kembali Berbisa, inilah platform yang saya tunggu-tunggukan selama berapa tahun saya pun tak pasti dan dia telah pun 8 tahun tak muncul kembali. Jadi ia muncul. Jadi inilah satu platform untuk saya naik ke satu level yang lain. Selama ini digelarkan retis. InsyaAllah satu hari nanti digelarkan artis pula. Kukira hati jiwa nurani. Papa, saya sokong you untuk balik Malaysia untuk menyertai Kilauan Emas 2024. Pengumuman saya sanggup berjauhan dengan you untuk you mencapai cita-cita sebagai insya-Allah juara di Kilauan Emas ni. Tapi ingat, jangan nakal-nakal, nanti saya cili awak. Suara saya jiwa anda.